itu juga bagian apa dan saya menyambutnya dengan apa namanya sama teman-teman ini di grup WA tuh aku ada jual makanan beku apa segala macam, jadi sudah mempersiapkan itu untuk nanti kita makan sahur supaya kita tinggal panasin aja seperti itu. Jadi memang sudah menyambutnya dan memang apa namanya beberapa minggu terakhir juga saya sudah membiasakan diri dengan puasa Senin Kamis gitu kan, karena apa namanya biar nanti pas puasa itu kita udah sangat terbiasa gitu. Makanya kalau puasa Senin Kamis itu bagus banget sebenarnya kalau bisa rutin gitu kan, cuma kadang saya suka bolong-bolong sih, tapi beberapa minggu terakhir ini saya rutinin untuk puasa Senin Kamis gitu. Itu tapi yang berdramanya. Oke deh, mungkin kalau dari kerjaan sendiri, selama nanti persiapan sama ketika waktu berpuasa, lebih milih, mungkin kalau ada tawaran banyak job, lebih milih ngambil job apa mungkin ngabisin waktu sama keluarga sih teh, mungkin? Ya, kalau saya selagi diberikan rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian waktunya ada, insya Allah saya terima, insya Allah tidak saya tolak, karena ya dengan kondisi saya yang udah berhijab seperti ini, pasti pekerjaannya juga nggak jauh-jauh dari siar seperti itu. Dan itu ya alhamdulillah saya syukurin karena bisa sambil siar, bisa sambil dapat rezeki, ya insya Allah dunia akhirat dapat seperti itu kan. Jadi ya enggak sih, selama waktunya memungkinkan insya Allah dikasih sehat. Mau ada tambahan dulu? Tete punya tradisinya sih kalau ada Ramadan, mungkin ada makanannya siapa yang oh kolak itu kayaknya kolak ada kolang kalingnya, aku suka banget saya tuh bener-bener kolak deh. Kalau es kebetulan keluarga saya nggak suka minum es kan, banyak orang biasanya buka puasa sirup, kalau nggak keluarga saya dari dulu pasti buka puasa teh manis panas gitu. Kalau saya sama bapak saya memang udah menggunakan gula diet karena kita menjaga kadar gula kita supaya sehat kan seperti itu. Jadi udah teh manis panas itu selalu ada, kurma selalu ada. Kemudian kalau kolak jangan sering-sering karena itu terlalu manis, itu enak sekali gitu kan. Bahkan saya sudah mulai pesen nastar, saya sudah mulai pesen putri salju, saya udah, jadi padahal lebaran udah jauh tapi ya saya coba cemilan di bulan puasa gitu. Jadi udah mulai pesen-pesen sih sama makanan-makanan yang beku tadi disimpan di kulkas, udah pesen juga. Oke, jadi tinggal aja teh buat Ramadan. Oke. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa aja ya. Sama cara menjaga kecantikan tadi kan. Oh, selama di bulan puasa. Mau enggak selama di bulan puasa atau menjaga kecantikan biasa aja? Menjaga kecantikan. Menjaga kecantikan Dita aja dari mungkin bulan puasa juga masuk. Berarti itu dulu baru ucapan ya. Oke. Okay. Tadi sih yang kalau yang aku sampaikan tadi minum air putih, vitamin iya, itu sih tipsnya. Oh, diulang lagi oke baiklah. Ya pemirsa, mungkin tips dari saya bagaimana kita menjaga kecantikan. Namun ini satu hal bagi saya, cantik wajahnya juga harus cantik hatinya. Nah ini saya akan memberikan tips bagaimana merawat kecantikan kulit seperti itu. Satu hal, setiap hari bermake up, jangan pernah bosen, jangan pernah malas. Setiap malam sebelum tidur membersihkan dengan cleansing, kemudian dengan sabun, dengan toner, kemudian menggunakan eye cream dan krim malam, kemudian pagi harinya menggunakan sunblock sebelum bermakeup dan keluar rumah. Perbanyak minum air putih, itu penting, dan minum vitamin atau mau minum jamu boleh. Kalau minum jamu juga hati-hati karena takutnya ampasnya ngendap di ginjal seperti itu. Jadi kalau minum jamu nggak masalah, yang penting minum air putihnya yang banyak seperti itu. Terus yang penting menjaga kesehatan kulit kita, makan yang teratur, tidur teratur, olahraga yang teratur, dan terutama kecantikan fisik akan sia-sia jika hatinya tidak cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Dindya, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga segala amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Salam.